jangan lupa untuk like, subscribe, ya. Share. Baru-baru banget sih, baru-baru banget. Cuman, gue juga gak mau sebutin namanya sih, gak enak sih ya. Iya pasti lah. Tapi, ada yang baru-baru ini dekat, seagama, dan... ya... kesininya mungkin bukan waktu yang pas sekarang untuk diterusin. Maksudnya? Ya adalah... Maksudnya, bukan pas tuh apa? Pas in term... PDKT-nya, tadi kan gue PDKT nih, gue lagi dekat sama dia. Cuman di dalam masalah PDKT, di dalam proses PDKT ini ada hal yang menurut gue kelihatannya gue belum bisa deh terima untuk saat ini. Jadi either lu sekarang kita sama-sama introspeksi diri dulu sama-sama, atau kita gak usah sama sekali. Peace or Mary, Amanda Manopo, Pevita Pierce. Cium Pevita Pierce, nikah Amanda Manopo. Oke. Pernah ada cerita di antara keduanya? Enggak, gue kenal sama dua-duanya kok. Okay. Yang pasti good looking. Good looking, tinggi lah ya, cakep. Ya good looking banyak. Kira-kira gimana good looking kan? Ada yang kayak good lookingnya, maksudnya badannya bagus, sis baik atau apa, ada yang good lookingnya pengen tinggi tapi botak kan? Beda-beda. Lu pengen gimana gitu? Ya pasti gue suka cowok tinggi karena enak aja gitu loh. Iya sih. Dia lebih tinggi. Kan terus tinggi juga kan? Ya gue lumayan, tingginya lumayan. Jadi kalau misalkan gue lagi pakai heels tuh, ya masih aman. Masih aman gitu. Terus wangi sih. Wangi. Wangi pasti harus wangi. Ini? Sifat. Sifat. Gue suka sama cowok yang perhatian. Perhatian. Boleh posesif nggak? Boleh, nggak apa-apa. Aman ya. Dewasa. Jadi gue lebih suka yang lebih tua. Semua rata-rata yang ngobrol ini suka cowok tua ya ternyata. Iya. Banyak terus lanjut. Tapi gue tuh kalau bisa tuh di atas 25. Oke. Okay. 25, 30, 35-an masih oke. Okay. Tapi kan umur nggak menentukan sifat. Iya sih, tapi kalau misalkan dari umurnya itu walaupun sifatnya dia masih childish atau gimana, tapi wawasan dia agak sedikit luas gitu loh. Egonya masih bisa dikurang-kurangin. Iya. Yeah. Kalau udah 30-an, kalau misalnya 25 gitu-gitu kan ya egonya sih, kayak kalau 25 egonya masih ini sih. Masih labil gitu karena dia kayak gua cowok nih, gua harus gengsi nih atau apa gitu. Iya, kan. Benar-benar. Terus udah gitu dong sih. Cuma duit itu doang. Yang paling penting mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu paling penting. Pakai masker robot. Repot banget mau goreng tempe aja pakai helm. Gua harap sih dia bisa main game ya, kan gua suka banget main game. Sama apa lagi ya, adventurous, gue suka banget yang memacu adrenalin, gue suka banget kayak ngelakuin bungee jumping, skydiving, apapun itu. Sama kalau bisa masak sih, gue akhir-akhir ini lagi suka banget dengan tempe tahu, gak tau kenapa, gue harap dia bisa masak tempe tahu. Simple sih, shallow banget sih, gak apa-apa, yang penting bisa masak. Pengen banget sebenarnya sih, ini udah pasti jadi keharusan, tapi gue pengen banget bisa pas waktu bangun pagi doa bareng, pas waktu malam bisa doa bareng, bisa sama-sama bisa ngobrol berjam-jam tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan seperti apa, dan terbuka hatimu, ada jalan untukku, milikimu, sayangimu, hatinya yang terbuka, aku menyayanginya. Terbukalah hatimu, ada jalan untukku, milikimu, sayang.
langitmu.